Alright, gue Haji Bulung dan hari ini gue main Need for Speed Heat lagi yoi. Karena ada yang menarik mata gue gitu. Karena udah dead game teman-teman, udah gak di support gitu loh. Aduh. Tapi kita tungguin aja nanti katanya sih ya, leaknya itu Need for Speed 2022. Gak tahu Need for Speed apa tapi gak tahu sih. Gue puas banget kalau Need for Speed itu apa namanya ngeluarin game gitu kan. Pasti ya puas di jalan-jalan sama modifikasi sih. Gitu sih. Tapi udah teman-teman ya. Hari ini gue pengen ngelihat nih Nissan aku suka nih teman-teman. Nissan Skyline 2000 GTR nih teman-teman ya. By the way itu gue notice dari sini ya ada roll kits-nya teman-teman. Itu buset. Ini sih kayak real life banget sih ini. Gila keren sih. Keren. Udah langsung aja kita uprak-aprik gitu ya. Kita benerin dulu di bagian stance-nya. Kita standarin semuanya gitu ya. Oke, rake-nya juga standar. Tire diameter kita standarin juga. Nah, kayaknya segini. Nah, ini standar mobilnya nih. Yoi, sekarang kita coba cari-cari. Gitu ya. Front fender. Ini kenapa nge-glitch gitu ya mod-nya mungkin. Bukan di bagian sini ternyata teman-teman. Ini apa nih? Wing mirror nih. Mungkin ini. Holy. White body kitnya gila sih. Ayo cuman satu ini teman-teman. By the way kita bisa iniin sama itunya tadi berarti front fender gitu ya. Oh ya kan bener kan. Oh ini yang paling, yang paling ini ya, yang paling lebar lah intinya, track widthnya gitu ya. Oke, siap. Dan hoodnya ini loh teman-teman. Oh, kan ada itunya. Astaga, wih buset. Wih buset. Sayang sih, jadi nge-glitch gitu ya. Kalau kita remove, buset, malah lebih nge-glitch gitu. Udah gak usah. Berarti hoodnya standar nih teman-teman. Front bumper ada ini itu. Oh ini bisa ya. Oke, yang ini bisa, boleh sih ini. Terus lampu ya, lampu main ganti gue. Nah lampu nih. Mereng dia. Mereng dia. Tapi gue gak demen sih yang kotak ini sih. Oh ini ganteng banget sih. Hitam. Wih gila. Ini keren sih. Keren. Keren boleh sih. Mau. Alright. Splitter. Holy moly. Kalau yang ini enggak sih. Aneh sih jadinya. Ada gue pakai yang ini aja ya. Gila nih buat bodinya sayang banget ya. Ya nyatu sih tapi kurang gitu. Knalpotnya samping, Bos. Knalpotnya samping nih, jangan salah lu. The best sudah. Rear fendernya yang gede dong. Holy. Ini sama ini. Oh, Alchemist gila sih. Speed Hunter sama Alchemist nih mirip ya jadinya di sini. Entah karena modnya mungkin ya. Tapi ganteng banget sih teman-teman, sumpah. Sound system yang gak pernah ada roll kitsnya. Lu sumpah roll kitsnya. Oh iya belum gue cerain. Gue pengen ngeliat roll kitsnya sih. Aduh sayang banget gak bisa cerah banget ya teman-teman. Kalau bening gitu kan kelihatan gitu kan roll kitsnya gitu kan. Untuk spoiler Big Wang gitu ya. Enggak sih, enggak mau gue. License plate nya gue ganti frame nya aja. Mana nih? Ya ini aja. Ya biar nggak usah dikasih kata-kata gitu loh maksudnya. Gitu. Lampu belakang coba. Oke. Ini boleh sih. Bersih banget ini mah. Terus rear bumpernya ada? Nggak ada. Ini apa yang ganti? Nggak tahu gue. Coba gue lihat apa yang ganti. Coba. Oh, depannya yang ganti, teman-teman. Kalau ini, nah, ini sama ini ya.
berarti ya tetep lah originalnya, original modnya maksudnya. Soalnya gue maunya kayak gitu emang. Buset kalau ini kalau dikasih diffuser kayak, woi, woi gila. Tapi ini ada yang cocok nih teman-teman nih. Ada yang cocok nih satu gitu ya. Gila keren sih, keren teman-teman sumpah. Tapi ini kalau gue ceperin lagi gasruk sih ini kalau ada diffusernya teman-teman. Enggak usah. Exhaustnya udah yang bener yang di samping teman-teman ya. Woi gila gede banget. Gak. Emang ini, wah gila, kayak rat-rat ya. Aku suka aja ya. Gila, keren sih. Asli keren banget. Oke, dan untuk velg sih gue udah kayaknya pakai. Nah ini dia. Ini velg tuh ini udah. Terus kita bikin size-nya. Wih buset gede banget. Tengah aja. Kegedean itu. Serius, dan catnya gak mau gue rubah apapun. Brake disc sudah, kaliper gue kasih Brembo yang merah aja. Merah. Iya deh, merah deh. Tires-nya kalau dikasih yang stretch. Yummy, tapi enggak sih. Gue lebih prefer sama yang, nah, ini loh teman-teman. Kayak slick tapi bukan gitu. Holy. Gila ganteng sumpah. Sumpah ini udah The best. Masih terlalu lebar ya, tapi keren gitu kan. Tapi keren gitu. Masih terlalu lebar sebenarnya velgnya. Kelebaran maksudnya. Tapi keren sih. Dua ini sih teman-teman. Velg dua ini sih. Tapi enggak sih. 3SDM yang ini aja udah. Soalnya kalau dipakai jari-jari kayak gini tuh ganteng gitu loh. Gantengnya maksimal gitu. Oke, bannya kita samain juga. Nah, jadi semi slick ya, gue bilang ya. Kalau di Forza tuh semi slick yo. Kalibernya gue kasih Brembo yang merah juga yo. Coba kita. Gila ganteng sumpah ini sumpah ganteng banget sumpah. Real life teman-teman bayangin nih. Gue sih emang maunya warnanya silver atau ya apa ya? Gak tau. Efek gak usah, kita paint and wrap aja langsung kita community. Oke, livery taksi. Taksi rongsok teman-teman. Dark dynamic gila. Gak bad sih. Yang kedua. Oh, ini sih teman-teman, ini sih gila sih, ganteng, sumpah itu ganteng. Kiril, ini warna apa ya? Kameleon gimana gitu ya? Wah, sumpah, keren livery ya, sumpah. Sumpah ini keren. Ini kayak real life banget sih ini. Sumpah kayak real life banget sih. Serius. Gini loh, livery itu clean gitu kan. Clean banget. Tapi enggak sih teman-teman gue. Ini deh. Sumpah ini. Waduh, enggak ada slot gue. Bentar. Ini sih teman-teman gila. Warnanya demen gue, ijo-ijo apa ya? Dibilang ijo tentara juga bukan gitu ya. Sumpah ganteng banget sumpah. Terus kayak emang kayak real life jadinya gitu loh. Jatuhnya kayak real life teman-teman. Gila keren. Ayo kita stensin sekarang, kita coba ceperin ya. Gila nembus ban ya. Abis nembus kita chamberin negatif yoi. Bagian belakang, coba gue lihat bagian belakang. Gila. Wah gila. Oh gila udah. Wah. Salah. Kita samain coba. Kalau sama iya boleh sih. Wah gila ganteng sumpah.
Track widthnya enggak sih, enggak di gonta ganti sih. Tire diameter coba. Oh ini rada gede. Rada gede ya teman-teman ya. Rada tinggian dikit ya. Enggak sih. Tire diameter enggak sih teman-teman. Gue tetap di standar aja sih. Standar, terus track widthnya kita masukin dikit gitu ya yang bagian belakang. Masalahnya itu gelicik teman-teman gitu loh. Wih gila, gila ganteng banget. Sumpah ganteng sih, ini ganteng sih. Ganteng parah sih teman-teman. Wah gila. Tapi kayak lurus gak sih? Ya lurus sih, lurus teman-teman. Lurus, ini coba kalau di relief keren sih teman-teman. Sumpah keren, keren banget ini. Oke, saatnya ke mesin. Yoi, kasih gue RB26 SR20 DETT DET, sorry, DETT lagi. Inline 6 Nissan L24, terus ada RB26 yang 2,6 liter dan beda. Ini apa bedanya? Kok beda performance-nya gitu, ya? Mazda. Gila, jangan sih. Potensial lurus barunya gue cari yang pol dulu, teman-teman ya, gitu loh. Ayah, 2 JZ GTE sih paling pol sih. Enggak. Nah, ini ada Ford Nissan RB26 DETT. Yoi, ini ada. Yoi, kita revengein ya. Denger. Ini belum di-upgrade, teman-teman. Belum. Kalau udah di-upgrade, sebenarnya kalau gurian V8 sih kayaknya. Ini V8-nya Chevrolet soalnya. Makin gurih gitu kan. Ya sih, tapi ya. No. RB26 sih. RB26. Nah. Gila. Ganteng enggak? Ya ganteng banget, sumpah. Sumpah ini ganteng banget. Oli. Gila. Sayang banget ini sih, teman-teman. Pakai turbo sih buat full upgrade-nya ya. Coba ini kalau pakai supercharge, teman-teman ya. Supercharge suaranya kayak lumba-lumba, teman-teman, di sini. Sumpah. Gila kenceng sih. RB26. Oh gila. Suara turbo. Holy, suara turbonya. Astaga, sumpah satisfy banget gue. Cuman gue lebih prefer sama ini sih, teman-teman. Apa namanya? Supercharge. Serius ya. Supercharge tuh kayak lumba-lumba jadinya, karena mobil-mobil gini gitu kan harusnya supercharge gitu loh, maksud gue itu. Oke. Terpesona sih gue. Gila ganteng, sumpah terpesona gue. Wih gila. Kayak relief tuh, bayangin kalian bawa mobil gini gitu kan. Aku suka gitu kan. Buset, bawa jalan gitu kan. Gila sih, gila. Kita cobain teman-teman, tapi gue live tuning dulu. Downforce gak perlu. Traction control coba kita tengahin gitu ya. Brake balance nya juga kita middlein juga. Apa maksudnya? Kita standarin lah intinya. Tapi ganteng banget sih ini, sumpah. Sumpah. Alright, kita cobain langsung gitu ya. Lamborghini semuanya, pokoknya mobil super di sini tuh. Max masalahnya gitu loh. Si aku suka nih. Tempat gue pur. Buset, ini suara turbonya sumpah ngeselin. So off gitu kan suara turbonya. Holy, ini kenceng sih. Minggir. Gila, tanpa nos gue. Wow.
Oh iya, by the way ini gue play di hard temen-temen, difficulty hard pastinya ya. Gila, gak pakai nos gue, gak perlu nos, gak penting. Gila ganteng. Oh, gak hit checkpoint lu aja bulung gue. Sorry Pak Gani, sorry. Nabrakan lu. Sumpah gue jahat banget sih itu. Gue sumpah jahat banget sih. Sumpah itu jahat banget sih. Los. Yo. 4. Gila 4-20. Gila sih. Ini gila sih. Ini di Need for Speed Heat ya, yang Project Unite ini teman-teman. Emang RB26 sama Toyota 2GZ sih emang hero-nya ya. Hero-nya mesin maksudnya. Awas. Gila 420 mau belok kan di bulu. Gila lu. Sumpah kencang banget mobilnya sumpah. Sumpah teman-teman keren gila sih ini. Ini keren gila sih. Oh kan, keren gila sih ini. Sumpah. Tapi sayang kalau belok gitu ya, bannya jadi glitchy gitu ya. Karena emang terlalu ceper sih ini. Terlalu ceper banget gitu loh. Tapi mobilnya keren banget teman-teman. Sumpah roll cage-nya kan. No. Kayak real life sumpah deh. Kayak real life asli. Turbo stu tutu. Ganteng sih, sumpah. Terpesona sih gue teman-teman. Sama Bambang juga sih. Ntar gue cat pink lambut lubang ya. Tenang ya, sabar ya. Gila keren modnya teman-teman. Ini wajib di kalian cobain sendiri sih teman-teman. Jadi sayangnya itu doang sih. Pakai turbo full performanya. Coba ini kalau pakai supercharge teman-teman, gila. Wah astaga lebih puas sih gue. Cuman gak full performance gitu ya. Sayangnya situ. Jadi udah teman-teman, kayaknya video kali ini segitu aja dulu. Semoga kalian terhibur pasti ya. Jangan lupa banyak-banyak disebarin biar makin banyak yang suka sama game racing melalui gue. Game-game mobil lah intinya kayak gitu. Ya udah, gue aja mulungnya pamit dulu nih cuy. Sampai jumpa di next video.